Israel dan Hamas saling serang di jalur Gaza usai bentrokan di Masjid Al-Aqsa. Israel dan Hamas saling serang pada Senin 18 April dan Selasa 19 April pagi di jalur Gaza. Pertempuran bermula dari sebuah roket yang ditembakkan ke Israel pada Senin dari Gaza dan ditembak jatuh oleh pertahanan anti-roket Israel. Sirine terdengar di daerah sekitar jalur Gaza, satu roket ditembakkan dari jalur Gaza ke wilayah Israel. Roket itu dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome, kata militer Israel dikutip dari AFP. Belum ada laporan tentang korban jiwa atau luka-luka. Kemudian Israel pada Selasa 19 April 2022 pagi melancarkan serangan di jalur Gaza untuk membalas tembakan roket ditembakkan, kata saksi mata dan Hamas. Pesawat Israel menghantam jalur Gaza Selatan, kata saksi mata. Sementara sayap bersenjata Hamas mengumumkan bahwa mereka menembaki pesawat Israel. Selamat kepada orang-orang perlawanan yang menghadapi jet tempur dengan pertahanan anti pesawat kami, kata juru bicara Hamas Hazim Qasim. Seraya mengklaim serangan Israel menghantam situs kosong. Para saksi dan sumber keamanan di jalur Gaza melaporkan, tidak ada korban luka dari serangan itu yang terjadi tak lama setelah sistem pertahanan udara Iron Dome Israel mencegat tembakan roket dari Gaza ke wilayah Israel. Menanggapi serangan ini, jet tempur IDF menyerang situs manufaktur senjata organisasi teroris Hamas di jalur Gaza, kata tentara Israel. Serangan roket dan serangan udara balasan terjadi setelah bentrok di Masjid Al-Aqsa, Yerusalem, antara polisi Israel dan warga Palestina yang melukai lebih dari 170 orang, sebagian besar demonstran Palestina. Bentrok Al-Aqsa bertepatan dengan bulan suci Ramadan untuk umat Muslim dan festival Paskah Yahudi. Pemerintah Israel pimpinan Naftali Bennett berulang kali menyatakan pasukan keamanan memiliki kebebasan menangani para demonstran. Adapun Hamas yang menguasai Gaza pada Minggu 17 April memperingatkan, Al-Aqsa adalah milik kami dan milik kita sendiri, lalu bersumpah untuk membela hak warga Palestina beribadah di sana. Israel lumpuhkan serangan roket dari Gaza. Israel menembak jatuh sebuah roket yang diluncurkan dari jalur Gaza pada Senin 18 April. Serangan pertama terjadi dalam beberapa bulan usai serangan polisi Israel kepada Muslim yang sedang melakukan ibadah di Masjid Al-Aqsa pada pekan lalu. Menurut militer Israel, serangan roket ini dapat ditembak jatuh oleh pencegat Iron Dome. Serangan tersebut belum diklaim oleh faksi manapun yang berada di Gaza. Meski sebelumnya Hamas telah memperingatkan pembalasan atas tindakan Israel di sekitar kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, Palestina menuduh Israel melanggar batas di area Masjid Al-Aqsa selama bulan suci Ramadan. Sedangkan Israel mengatakan pengunjuk rasa Palestina berusaha menunggangi ibadah dengan tujuan politik dan untuk mencegah kunjungan orang Yahudi yang merayakan Paskah. Ketegangan yang sekarang terjadi pun semakin memperumit hubungan keamanan Israel dengan Yordania, yang merupakan penjaga Al-Aqsa dan memiliki mayoritas masyarakat Palestina di negaranya. Raja Yordania Abdullah II mengatakan kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres bahwa kebijakan Israel sangat merusak peluang untuk berdamai dengan Palestina. Yordania juga memanggil pejabat duta besar Israel untuk memberikan teguran. Sedangkan Perdana Menteri Yordania Bishar Al-Kassouneh mengatakan kepada parlemen bahwa dia memuji tindakan serangan balik atas tindakan pasukan Israel. Saya harus memuji mereka yang melemparkan batu ke semua Zionis yang menodai Masjid Al-Aqsa dengan pelindungan pemerintah pendudukan Israel, begitulah katanya. Menurut laporan petugas medis, sekitar 1052 warga Palestina dan 8 polisi terluka di sekitar Al-Aqsa selama konfrontasi pada pekan lalu. Saya melihat dengan berat pernyataan yang menyalahkan Israel atas kekerasan yang kami alami. Berapa mendorong pelemparan batu, kata Perdana Menteri Israel Naftali Bennett. Ini menjadi hadiah bagi para pengasuh Hamas yang paling utama, yang mencoba menyulut kekerasan di sini di Yerusalem, katanya. Dari rekaman video yang diperoleh Associated Press Selasa, serangan roket dari jalur Gaza ke arah Israel dilakukan pada malam hari. Roket dari jalur Gaza itu mengarah ke kawasan selatan Israel. Israel mengklaim berhasil menangkis sebagian besar serangan roket dari Hamas atau kelompok milisi lain di jalur Gaza Jihad Islam. Menurut Israel, sampai saat ini ada lebih dari 3.200 roket yang ditembakkan dari jalur Gaza. Israel kemudian membalas serangan roket itu dengan membombardir jalur Gaza melalui serangan udara. Serangan udara Israel ke jalur Gaza kemarin menghantam 9 rumah petinggi Hamas, menghancurkan gedung Kementerian Agama Hamas setinggi 5 tingkat, dan mengubur terowongan sepanjang 15 km yang diduga dibangun oleh anggota sayap militer Hamas, Brigad Izzuddin Al-Qassam. Sampai saat ini tercatat ada 212 penduduk
jalur Gaza, Palestina, meninggal akibat serangan Israel. Dari jumlah korban meninggal itu, 61 orang ada anak-anak dan 36 orang merupakan perempuan. Kemudian korban luka saat ini mencapai lebih dari 1.400 orang. Sementara itu korban jiwa di pihak Israel dalam peristiwa saling serang dengan Hamas mencapai 10 orang. Di antaranya adalah seorang perawat asal India, seorang anak berusia 5 tahun, dan seorang tentara. Peperangan antara Israel dan Hamas meletus pada 10 Mei, beberapa hari sebelum Idul Fitri. Alasan Hamas menggelar serangan roket adalah membalas sikap aparat keamanan Israel yang menghalangi dan menyerang warga Palestina yang tengah beribadah di kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Selain itu, mereka juga membalas sikap pemukim ilegal Israel yang hendak mengusir para penduduk Palestina yang menetap di kawasan Sheikh Jarrah, sebelah timur Yerusalem. Sedangkan Israel menyatakan membalas serangan Hamas dan berupaya melindungi penduduknya dari aksi teroris. Hamas incar pangkalan militer Israel. Sekitar 50 roket ditembakkan ke Israel dari jalur Gaza Palestina. Terdapat 10 di antaranya yang dilaporkan tidak berhasil memasuki dari wilayah negara itu dan tak ada laporan kerusakan ataupun korban akibat serangan. Hamas faksi politik Palestina di jalur Gaza mengarahkan roket ke pangkalan angkatan udara Israel di selatan, termasuk Tel Nof, Nevatim, dan Ramon. Sirene peringatan terdengar di seluruh wilayah negeri bersama dengan serangan di daerah tengah dan selatan negara. Basis yang menjadi sasaran Brigade Al-Qassam adalah Hadzor, Harzarim, Nevatim, Tel Nof, Palmahim, dan Ramat, ujar Hamas dalam sebuah pernyataan. Sirine roket yang masuk diaktifkan di komunitas perbatasan Gaza, kota selatan Askelon dan Asdod, serta kota Rehovot, Nelsiona, dan Palmahim di tengah negara. Sementara itu, juru bicara pasukan pertahanan Israel, Hidai Zilberman, mengatakan tidak ada roket yang mengenai pangkalan tersebut. Tempat pesawat lepas landas dan mendarat sepanjang malam. Satu proyektil mendarat di lapangan terbuka di dekat pangkalan udara Tel Nof dekat Rehovot. Pada Selasa, hampir seluruh wilayah Israel dalam kondisi relatif tenang dari pukul 19 malam yang berlangsung hingga pukul 7 pagi. Sekitar 50 roket ditembakkan ke Israel dari jalur Gaza dengan 10 diantaranya jatuh di dalam wilayah ini sendiri. Setelah sekitar 4 jam tanpa roket yang ditembakkan ke Israel, sirine dibunyikan di Holit dan Sufa. Jet angkatan udara menghantam bagian tambahan dari lokasi yang diduga sebagai terowongan bawah tanah Hamas. Militer Israel mengatakan bahwa 52 pesawat menjatuhkan sekitar 120 amunisi dalam 25 menit, menghancurkan terowongan sepanjang 12 km. Militer percaya bahwa setidaknya 10 anggota Hamas dan kelompok jihad Islam Palestina tewas dalam serangan semalam. Selain jaringan terowongan IAF, juga menyerang sejumlah sasaran di lingkungan Rimal dan setelah 36 jam serangan, militer telah menyelesaikan serangan udara di daerah tersebut. Kata Zilberman menjelaskan. Israel juga mengaku menyerang lokasi produksi senjata milik jihad Islam Palestina di Deir al-Balah, wilayah tengah jalur Gaza. Tak lama kemudian mereka menyerang infrastruktur di rumah Osama Tabas, yang merupakan kepala divisi intelijen militer Hamas di Khan Yunis. Puncaknya kekerasan terbaru antara Israel dan Palestina dimulai di Yerusalem Timur pada bulan lalu. Saat itu warga Palestina bentrok dengan polisi Israel sebagai tangkapan atas ancaman penggusuran puluhan keluarga Palestina oleh pemukiman Yahudi. Situasi semakin memburuk saat polisi Israel menyerbu Masjid Al-Aqsa di kota Tuan Yerusalem, yang merupakan situs suci ketiga bagi umat Islam. Ratusan jemaah yang kebanyakan adalah warga Palestina terluka dalam kejadian ini. Hamas kemudian meluncurkan roket ke Israel sebagai langkah balasan. Israel kemudian meluncurkan serangan udara ke jalur Gaza sebagai tanggapan atas serangan tersebut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mengisyaratkan bahwa perang dengan Hamas di jalur Gaza akan terus berlanjut. Dalam pidato yang disiarkan televisi, ia mengatakan, serangan dengan kekuatan penuh akan dikerahkan dan mungkin memakan waktu, sebagai apa yang disebut olehnya bahwa Israel ingin memungut harga yang mahal dari Hamas. Hingga Rabu, Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan pada 220 orang telah meninggal sejak awal pertempuran.